Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Koko Chi Channel. Hari ni Cik Kiha nak share sikit tentang mesti korang terkejut. Faizah Elai berjaya sondol suaminya sekarang. Kesian Jaja Nazir. Sebelum kita start, Cik Kiha nak ucapkan terima kasih kepada korang yang selalu support Koko Chi Channel. Sampailah sekarang. Hari demi hari, pelbagai isu hangat yang selalu diperkatakan dari mulut netizen berkaitan tentang para artis tanah air kita ni. Baru-baru ni, nama pelakon wanita jelita iaitu Faizah Elai heboh diperkatakan para netizen. Ada yang memberitahu bahawa Faizah Elai ni berjaya menyondol suaminya yang sekarang ni. Macam mana pula dengan bekas suaminya yang dulu, Jaja Nazir? Nur Faizah Mat Elai atau lebih dikenali ramai dengan nama Faizah Elai, yang merupakan seorang pelakon wanita Malaysia yang berketurunan Punjab dan Thai. Dia dilahirkan pada 16 Ogos 1982 yang sekarang berumur 40 tahun. Dan dia juga berasal dari Gelugur Pulau Pinang. Faizah mendirikan rumah tangga bersama pasangannya, Haikal Hanifah, yang merupakan seorang pengarah dan penerbit drama. Tak lama kemudian, Faizah telah selamat melahirkan anak pertamanya di Pusat Perubatan Prince Court pada 7 Februari 2013. Dan selepas melahirkan anaknya, dia kembali berlakon semula. Alhamdulillah, sekarang Faizah telah pun dikurniakan 5 orang anak, termasuk 3 anak tiri. Baru-baru ini, suaminya sendiri mempelawa Faizah untuk membawa watak dalam drama baru, iaitu Ali Alia. Berdasarkan sumber yang Cik Kiha dapat dari beritaharian.com, mengatakan Faizah teruja bekerjasama dengan pelakon berpengalaman seperti Rusti dalam drama Ali Alia. Faizah mengaku bukan kerja mudah dalam projek drama arahan suaminya itu. Mengulas mengenai drama Ali Alia, Faizah menganggap karya itu berbeza. Drama itu mengangkat genre kekeluargaan dan hubungan kasih sayang. Drama ini memaparkan kisah suami isteri Amir dan Mazmi yang dihimpit kemelut rumah tangga hingga mahu bercerai. Keadaan itu menjadi punca anak mereka, Ali dan adik kembar yang menghidap autism. Alia lari dari rumah. Apa yang Cik Kiha tahu, sebenarnya bukan Faizah yang meminta-minta dengan suaminya, tetapi pelakon yang patut mewatakkan Mazni, iaitu Era, tidak dapat menjayakan drama ini. So, tiada kaitan kalau Faizah ni membuatkan suaminya ikut cakap dia je tau. Dari sumber rotikaya.com mengatakan ahli keluarga Haikal berperang keyboard melalui Facebook dengan bekas isteri Jaja Nazir. Haikal juga sendiri mengatakan Jaja seperti anjing menyalak di bukit dan meminta wanita tersebut untuk meneruskan kehidupan dan berhenti mengeluarkan kenyataan yang bukan-bukan. So, dari kisah ini, korang boleh nilai sendirilah kan? Cik Kiha tak nak memperburukkan lagi keadaannya. Cik Kiha rasa di sini saja perkongsian untuk kali ini. Jumpa lagi. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh,
Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.